Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita, rahmat hidayah, petunjuk, sehingga kita berada di atas keimanan, di atas Islam, di atas sunnah. Dan dengan rahmatnya juga kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka mudzakarah ilmu syar'i. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan mencoba untuk membahas risalah shogirah, risalah yang kecil akan tetapi memiliki makna dan pembahasan yang sebenarnya sangat luas. Kalau kita membahasnya kitab yang mulia ini, risalah ini berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna li Syekh Al-Alamah Al-Muhadith Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Ibnu Muqbil Ibnu Qaidah Al-Wadi'i Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. Buku yang kita akan bahas berjudul Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dakwah kami dan inilah akidah kami. Maksudnya inilah dakwah yang kami tempuh dan inilah akidah yang kami yakini. Kitab atau risalah yang mulia ini disusun oleh ulama besar, salah seorang ulama dari negeri Yaman yang bernama Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Dia adalah seorang muhaddis, seorang ulama besar yang disegani dan dihormati di negeri yang bertetangga dengan Saudi, yaitu negeri Yaman. Sebelum kita menjelaskan tentang isi kitab, yang tentunya pembahasan kita yang berkaitan dengan isi kitab hanya dijelaskan secara global, karena tidak mungkin kita akan mentafsir, merinci kandungan risalah yang mulia ini. Kita sebagai thalabul ilmi dianjurkan untuk mengenal pengarang kitab sebelum kita menyimak isinya. Dan kita mengenal sejarahnya secara singkat, juga tidak secara terperinci.
Syekh Mukbil Ibnu Hadi Ibnu Mukbil Al-Wadi'i Al-Hamdani Al-Yamani adalah salah seorang ulama besar di negeri Yaman dan termasuk insyaallah mujaddid abad ini, di antara ulama yang menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, menegakkan hak, memerangi kebatilan. Dan alhamdulillah tentunya saya yang akan membahas secara mujmal global risalah ini, telah hidup bersamanya ataupun telah mengambil ilmu darinya, dari Syekh Mukbil, kurang lebih dari 4 tahun, yaitu perjalanan thalabul ilmi yang saya alami dari tahun awal akhir tahun 2005 awal tahun 2006 dan saya pulang pada awal 2001 sebelum sekitar 4 bulan Syekh rahimahullah ta'ala meninggalkan kita semua, yaitu wafat karena ditimpa penyakit, dan kita akan jelaskan secara singkat. Pengarang ini adalah dikenal sebagai muhaddis, termasuk ulama hadis di zaman ini, dan gelar ini tidak semata-mata gelar yang kosong dari keilmuan yang dimilikinya. Sebab Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala termasuk seorang ulama yang berkecimpung di dalam hadis riwayatan wa dirayatan, baik mempelajari ilmu riwayahnya, diroyah yang berkaitan dengan kaidah-kaidah mustalah hadis, ataupun termasuk di dalamnya berkaitan dengan fiqhul hadis. Bukti beliau adalah seorang muhaddis, di antaranya adalah kitab-kitab yang dia susun berkaitan dengan hadis. Salah satu buku yang pertama dia menyusunnya ketika beliau keluar dengan S1 dari Umul Qura, kemudian beliau memiliki tesisnya adalah At-Tatabu wal Ilzamat lil Imami dari Qutni rahimahullahu taala, tahqiq di dalamnya, yaitu yang berkaitan dengan kitab Tatabu wal Ilzamat, di mana kitab ini sebenarnya dua. Tatabu artinya adalah penelitian Imam Daruqutni rahimahullahu taala dengan meneliti syarat-syarat Imam Bukhari. Kemudian beliau mendapatkan hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari tapi tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, sehingga mengilzam Imam Bukhari untuk mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya. Kemudian di antara kitab yang dia susun berkaitan dengan hadis, di antaranya adalah Al-Jam'u Sahih fi Asbabi Nuzul wa laysa lahu matsil fi babihi. Di antara kitab yang dia susun adalah hadis-hadis sahih tentang asbabun nuzul, dan bisa dikatakan tidak ada tandingan untuk kitab ini karena tidak ada asbabun nuzul yang dikhususkan hadis-hadisnya sahih. Dan alhamdulillah kitab ini telah dijadikan satu kurikulum di Jami'ah Munawwarah, Jami'ah Islamiyah, yang dijadikan satu kurikulum di materi tafsir hadis. Di antara kitab yang dia susun yang berkaitan dengan hadis adalah Al-Jami'u Sahih fi ma laysa fi sahihaini, dan ini jumlahnya sekitar 6 jilid. Alhamdulillah saya telah mempelajari kedua kitab itu. Itu kitab apa? Kitab Al-Jam'u Sahih fi Asbabi Nuzul, alhamdulillah saya tamat. Dan yang kedua adalah Al-Jami'u Sahih fi ma laysa fi sahihaini, yaitu hadis-hadis sahih
yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Syekh Mukbil meneliti hadis-hadis sahih berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan alhamdulillah saya telah 2/3 mempelajari kitab ini bersama Syekh. Karena saya datang, kitab itu telah dipelajari sekitar 1 jilid ya, dan saya mempelajarinya dari jilid yang kedua dan jilid yang terakhir saya menamatkan dengan muridnya. Itu Al-Jami Sahih Bima Lesyafi Sahih ini. Kemudian di antara kitab yang berkaitan dengan hadis di mana dia digelari dengan muhaddis adalah Al-Jami Sahih Fidala'in Nubuwah, yaitu hadis-hadis sahih yang berkaitan ciri-ciri kenabian. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan ciri kenabian beliau menyusun dengan penamaan Al-Jami Sahih Fidala'in Nubuwah. Kemudian yang selanjutnya di antara kitab yang berkaitan dengan hadis, jadi berkaitan dengan hadis, adalah satu kitab yang berjudul Al-Jami Sahih fil Qadar, yaitu hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan qada dan qadar. Dan kitab ini alhamdulillah saya dari hadis yang pertama dan hadis yang terakhir tamat ini selama saya di sana, tamat ya kitab-kitab ini, Jami Sahih fi Malasyafi Sahih ini, kemudian Dalail Nubuwah. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Khusus pembahasan hadis. Dan di sana beliau juga menyusun yang berkaitan dengan qawaid. Jadi qawaid berkaitan dengan mustalah hadis. Beliau memiliki kitab, salah satunya adalah Al-Hadisul Mu'allah Dhahiruha Sihah. Itu hadis-hadis yang ada ilahnya yang zahirnya sahih. Jadi kalau kita orang awam mempelajarinya, membacanya, hadis itu sahih. Akan tetapi setelah diteliti ternyata ada cacatnya. Beliau menyusun kitab Al-Hadisul Mu'allah fi Dhahir Sihah. Kemudian di antara kitab yang dia susun berkaitan dengan mustalah hadis adalah Al-Iqtirah fi As'ilati Mustalah Hadis. Wa minha su'al, yani As'ilah Abil Hasan li Syaikhina Mukbil Ibnu Hadi. Kemudian di antaranya yang berkaitan dengan mustalah hadis adalah Al-Muqtarah, tentang soal jawab mustalah hadis. Jadi tentang soal jawab tentang mustalah hadis, dan di antaranya adalah pertanyaan sekitar lebih dari 100 pertanyaan tentang kaidah-kaidah mustalah hadis, berkaitan dengan mustalah hadis. Jadi beliau menyusun. Kemudian di antara yang berkaitan dengan hadis adalah Takhrij Ahadits fi Tafsir Ibnu Katsir, yaitu Syekh Mukbil rahimahullahu taala juga mengeluarkan dan menghukumi hadis-hadis yang ada dalam sahih dalam kitab Ibnu Katsir. Jadi yang dhaifnya disebutkan dhaif, yang sahihnya disebutkan sahih, kecuali yang jelas-jelas dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, maka beliau tidak menghukuminya kembali, hanya mengatakan akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dan kitab-kitab yang lain yang tentunya tidak mungkin disebutkan semua di majelis yang mulia ini, maka tidak salah atau tidak buruk, tidak berlebih-lebihan kalau para ulama mengatakan kepadanya dikasih gelar muhaddis. Wa indahu aidan kitab Firijal, dan baginya juga ada kitab yang berkaitan dengan masalah Rijal, yaitu rawi-rawi hadis. Dan beliau membahasnya, satu pembahasan yang sangat mulia yang sulit hari ini orang mengerjakannya, yaitu Rijal Al-Imami Hakim, yaitu rawi-rawi Imam Hakim. Jadi rawi-rawi Imam Hakim bagi orang thalabul ilmi memang sangat sulit untuk mengetahui derajatnya, siapa orangnya, siapa keturunan dan sebagainya. Dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala meneliti dan mengumpulkan dalam 2 jilid, yaitu kitab yang bernama Rijalul Imam Hakim, yaitu rijal-rijal rawi-rawi yang terdapat dalam Imam Hakim. Ikhwatul iman rahimakumullah, dan beliau juga pantas dikatakan al-alama,
Sebab beliau menyusun dalam berbagai jenis keilmuan. Jadi dalam jenis disiplin keilmuan, di antaranya keilmuan yang berkaitan dengan akidah. Jadi pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Di antaranya yang berkaitan dengan akidah adalah kitab Riyadul Jannah Firat ala Sufiyah wa Syiah, yaitu kitab yang bernama Riyadul Jannah sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi. Kemudian di antaranya adalah kitab Asy-Syafa'ah, yaitu Al-Jami'u Shahih fi Syafa'ah, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan syafa'ah secara khusus. Dan insyaallah juga dikatakan oleh para ulama la masila lahu, tidak ada bandingan kitab secara rinci yang berkaitan dengan kitab apa? Syafa'ah. Jadi beliau menyusun kitab yang diberikan nama Syafa'ah. Kemudian di antaranya adalah Saqatul Jilzah Firradi ala Ahli I'tizal wa Rabdi wal Ahli I'tizal. Ini adalah dua jilid, yaitu di antaranya adalah kitab yang berkaitan dengan masalah bantahan kepada orang-orang Rafidhah dan kepada orang-orang Mu'tazilah. Jadi kitab dua jilid yang beliau susun, dan alhamdulillah di maktabah kami kitab-kitab itu ada semuanya insyaallah. Bagi orang atau thalabul ilmi yang ingin memilikinya, imam memotokopi atau sejenisnya. Kemudian kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang lain. Dan beliau juga menyusun kitab yang berkaitan dengan manhaj. Jadi yang berkaitan dengan manhaj. Di antaranya dia menyusun satu kitab Al-Makhraju Minal Fitnah. Al-Makhraj Minal Fitnah, buku ini disusun secara umum adalah pelepasan diri Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala dari tuduhan yang berkaitan dengan masalah yang besar di negeri Saudi, yaitu kisah Juhaiman, yang Syekh Mukbil pada waktu itu dipenjara dan dituduh terlibat, dan beliau menulis kitab itu sebagai apa, bara'ah, dhimmah, jadi membebaskan tuduhan dari pemerintah Saudi pada waktu itu. Ya, dia menyusun kitab itu. Dan diantaranya adalah kitab yang kita akan pelajari, Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Dan kitab-kitab yang lain yang beliau susun, yang tentunya ya ratusan kitab yang dia telah susun, yang menunjukkan di situ. Jadi jelas para ulama mengatakan al-alama al-muhaddits. Jadi sebagai ulama yang sangat besar. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan kenalkan sedikit tentang sejarah Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Syekh Mukbil Ibnu Hadi Ibnu Mukbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala dilahirkan di negeri Yaman, yang suasana ketika beliau dilahirkan kaum muslimin di sana dan pada umumnya manusia di sana ditimpa fitnah yang sangat besar, fitnah kesyirikan, khurafat, bidah, di mana tersebar pada negara itu fikrah Syiah, Rafidhah ila akhirih, wa Sufiyah, wa Ishtirakiyah, wa Syuyu'iyah. Di mana negara Yaman pada waktu itu, ketika sebelum nampaknya dakwah Syekh Mukbil rahimahullah taala dan setelah runtuhnya kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu Utsmaniyah, maka sangat kuat daerah Yaman ini dengan khurafat, kesyirikan dan bid'ah. Di antara firq, aliran-aliran yang menyimpang pada waktu itu adalah Syiah. Dan Syiah di sana termasuk di daerah So'dah, Dammaj, tempat lahirnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala, tersebar di situ fikrah Rafidhah, yaitu pemikiran Rafidhah, Syiah Rafidhah, yang para ulama jumhur telah menghukuminya adalah kafir. Kemudian juga Sufiyah, Wahdatul Wujud dan sejenisnya. Dan pada masa itu kita ketahui bahwasanya Yaman terbagi kepada dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan.
yaitu pemikiran syuyu'iyah ateis, yaitu komunis, yang pada waktu itu aliansinya adalah ke Soviet dan Cina, yaitu sekitar daerah yang dikenal yaitu daerah Aden dan daerah Hadramaut. Adapun daerah ke Sokdah ke sini adalah mereka Muslim dan kebanyakannya Muslim, ya, akan tetapi bercampur dengan apa? Dengan Khurafat. Maka Syekh Mukbil rahimahullahu taala dilahirkan di kota yang bernama, di kampung yang bernama Dammaj, ibu kotanya ataupun kalau kita kabupatennya adalah Sokdah. Kabilah beliau adalah Wadi'i. Kabilah beliau adalah Wadi'i Hamadani. Kemudian kabilah besarnya adalah Sa'di. Jadi kaum Sa'diyah itu kabilah besarnya. Beliau dilahirkan. Kemudian secara singkatnya tentang kehidupan beliau, beliau ditinggalkan oleh bapaknya sebelum dia dewasa. Jadi dia ditinggal oleh bapaknya dalam waktu masih relatif kecil dan dia menjadi seorang yang yatim. Awal beliau mencari ilmu seperti biasanya orang-orang di kampung, belajar Quran dari kertas-kertas, artinya belajar di kampung-kampung ke guru-guru, ya, mempelajari Quran. Dan beliau berada dalam dua kondisi karena ibunya, artinya bapaknya telah meninggal dan dia seorang yatim, maka dia juga sambil belajar di siang harinya dia mengembala kambing. Dan tentunya ini seperti para nabi, dan tentunya mengembala kambing ini sangat memberikan pengaruh di dalam kejiwaan seseorang, kepribadian seseorang di dalam memimpin dan ketabahan dalam berjuang. Seperti para nabi, hampir semuanya adalah seorang ra'i, yaitu pengembala. Syekh diperintahkan oleh ibunya adalah untuk mencari nafkah karena tidak ada yang memberikan nafkah kepadanya. Akan tetapi Syekh menolak dan dia gemar thalabul ilmi. Alhamdulillah Syekh hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Jadi beliau hafal Quran sebelum umur 10 tahun. Dan beliau hidup di sekeliling ahlu bid'ah. Artinya pada waktu itu pemahaman menyimpang di sekitar itu. Di mana di sekitar Sokdah itu ada kuburan Hadi yang di situ orang-orang tawaf meminta pagi dan petang, meminta-minta kepada penghuni kuburnya, yaitu kuburan Hadi. Di Syekh dalam kondisi seperti itu. Dan beliau belajar bahasa Arab juga termasuk kepada orang Syiah. Yang mengajarkan beliau adalah orang Syiah. Dan dikatakan bahwasanya Syekh rahimahullahu taala menunaikan dan menyelesaikan salah satu kitab Qatrun Nada. Oleh sebab itu beliau adalah termasuk lugawi, lugahnya kuat, dan beliau juga adalah termasuk ahli syair. Di mana beliau menamatkan satu kitab yang bernama Qatrun Nada itu 8 kali. Dan dia menghafal isinya dan menghafal baitnya. Dan kami, saya sendiri sering dimunakosa ataupun ditanya untuk orang Indonesia tentang lugah ini, tentang bait-bait yang ada dalam kitab Qatrun Nada, dalam kitab Kawakib, dalam syarah Ibnu Aqil. Ikhwati iman rahimakumullah, maka ketika beliau mendekati umur 17 tahun, mendekati dewasa, secara ringkasnya beliau menempuh perjalanan ke Mekah Mukarramah, yaitu ke negara Saudiyah, dengan tujuan lil ma'isyah. Karena golibnya orang-orang Yaman, karena kesempitan hidup di negara itu dan terjadinya peperangan di negara itu, maka pergilah Syekh rahimahullahu taala ke negeri Saudi dengan tujuan untuk apa? Untuk ma'isyah. Akan tetapi Syekh rahimahullahu taala diberikan taufik dua perkara. Siang hari dia bekerja dan malam hari dia talaki ilmu. Jadi dia mencari ilmu, mempelajari ilmu, mempelajari ilmu agama pada malam hari. Dan tentunya apabila orang diberikan taufik pada dua, mencari harta dan mencari ilmu, maka afdal baginya. Akan tetapi ini adalah qillah, sangat sedikit orang yang akan mampu seperti ini. Kisah ceritanya, maka ketika
dibuka perguruan tinggi yang pertama di negara itu, maka beliau masuk ya, dan dia ikut ujian, kemudian beliau lulus karena memang syekh ini cerdik dan cerdas ya. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian dia menyelesaikan yaitu marhalah yang pertama ya. Dan ketika dibukanya Jami'ah Islamiyah, maka dia pindah ke Mekah, apa, ke Madinah, dan dia masuk ke apa, ke perguruan tinggi Jami'ah Islamiyah, dan dia menyelesaikan S2 dengan satu kitab yang dikeluarkan adalah At-Tatabu wal Ilzamat lil Ilmami Daruqutni. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membuka daras, membuka artinya pelajaran, dan berkumpullah pada waktu itu thalibul ilmi, ya, thalibul ilmi di sekitarnya ya, dari berbagai negara. Dan beliau juga ya belajar kepada Imam Syangkiti, belajar kepada Syekh Albani, belajar kepada Syekh Ibnu Baz, dan beliau adalah termasuk muridnya Syekh Albani, muridnya Syekh bin Baz, muridnya Imam Asy-Syangkiti rahimahullah ta'ala. Dan pada waktu itu adalah zaman keemasan, yaitu Madinah Munawarah, karena pada waktu itu berkumpul ulama besar di Jami'ah Munawarah. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka singkat ceritanya Syekh rahimahullah ta'ala mengajar dan belajar. Kemudian terjadilah kisah yang kita kenal, yaitu kisah Juhaiman, yaitu apa, pemberontakan pada waktu itu yang mengepung apa Mekah Mukarramah, dan terjadi banjir pada waktu itu. Dan Syekh rahimahullah ta'ala dituduh terlibat, ya, dituduh terlibat pada waktu itu yang sebenarnya Syekh rahimahullah ta'ala tidak terlibat. Maka ditangkaplah Syekh rahimahullah ta'ala dan dipenjarakan ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala ya, artinya Presiden Ali Abdullah Soleh hari ini, meminta dan menteri apa, kalau di kita adalah menteri pertahanan, meminta kepada negara Saudi untuk mengeluarkan Syekh. Kemudian beliau dikeluarkan dan diambillah oleh pemerintah Yaman ya. Maka keluarlah Syekh rahimahullah ta'ala dari negeri Saudi, dan beliau diharamkan pada waktu itu untuk pergi ke negara Saudi, tidak boleh haji, tidak boleh ihram, tidak boleh apa, tidak boleh umroh dan seterusnya. Bahkan ya, pada waktu itu buku-bukunya juga tidak boleh. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, karena fitnah, itu fitnah dari jamaah jihadiyah, jamaah takfiriyah. Fitnah disebabkan jamaah takfiriyah waktu itu. Maka Syekh rahimahullah ta'ala pulang. Dan beliau melihat kondisi Yaman pada waktu itu betul-betul jauh dari hakikat sunnah dan tauhid. Ikhwati iman rahimakumullah, maka beliau mulai belajar dan mengajarkan ilmu tidak seperti kita hari ini, atau tidak seperti saya hari ini, jamaahnya telah banyak ataupun mungkin tempatnya telah enak. Akan tetapi Syekh rahimahullah ta'ala mulai ya, mengajar kepada anak-anak kecil, mengajar Quran, Iqra seperti kita hari ini. Karena tidak mungkin beliau untuk membuka kondisi manusia yang betul-betul telah tercemar dengan akidahnya dan sebagainya. Dan beliau apa? Mulai berdakwah, mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid, mengingkari berbagai bentuk-bentuk khurafat dan bid'ah dan kesyirikan. Pertama adalah kepada keluarganya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan beliau mendapatkan tantangan yang sangat dahsyat. Tantangan dari keluarganya, tantangan dari kabilahnya, tantangan dari masyarakatnya. Sehingga satu ketika Syekh rahimahullahu ta'ala dilaporkan kepada apa? Kepada ketua kabilah dan kepada pemerintah agar Syekh rahimahullahu ta'ala dicekal untuk tidak berdakwah. Akan tetapi Syekh rahimahullahu ta'ala bersabar di dalam apa? Di dalam dakwah dan dalam ujian. Sehingga Allah Ta'ala memberkati dakwahnya. Maka beliau membuka ta'lim, maka mulailah tercium keilmuan Syekh oleh para thalabatul ilmi di negeri itu. Maka mulailah berdatangan thalabul ilmi, para pencari ilmu dari berbagai daerah.
dan murid-muridnya banyak yang diberkati ilmu, diberikan barokah ilmu. Sehingga ikhwati iman rahimakumullah, dalam waktu dekat Syekh telah banyak muridnya. Kemudian murid-muridnya ini sama dengan Syekh kuat di dalam berjihad, dan dibukalah di berbagai tempat, maka tersebarlah dakwah. Ikhwati iman rahimakumullah, sehingga sekitar tahun 80-an kesini mulailah dakwah Syekh rahimahullahu taala berkembang dengan pesat sampai tahun 90-an dan seterusnya. Maka ikhwat iman rahimakumullah, bisa disaksikan di dalam tempat yang sangat sederhana. Di tempat yang sangat sederhana, tidak bisa dibandingkan di negara ini tentang tempatnya. Berkumpul di tempat itu murid dari seluruh negara, dari seluruh pelosok Yaman, tidak kurang dari 5.000 orang, baik yang telah nikah ataupun orang-orang yang masih muda terkumpul. Kemudian tersebarlah dakwah di sekitar negeri Yaman dari berbagai daerah dengan sebab barokah dakwahnya Syekh dan barokah dakwah murid-muridnya. Maka menguatlah sunnah hari ini sampai hari ini di negeri Yaman dengan dakwahnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Kita mengenal syahsiatuhu, syahsiahnya, kepribadiannya. Yang pertama ikhwatu iman rahimakumullah, Syekh dikenal dengan zuhud, sederhana. Ketika saya datang ke tempat itu, dan pada waktu itu bulan Agustus, bukan Agustus, sekitar bulan Juni tahun 2006, tahun 2006, dan saya keluar 96, tahun 96, ya sekitar bulan Juni saya berangkat, ya saya ingat saya ada itu tidak pasti ya, sebab saya tidak ingat-ingat tanggalnya harinya. Kemudian berjalan dan saya bertujuan untuk sekolah ke negeri Yaman, dan saya membayangkan bahwa sekolah di luar negeri akan bertemu dengan gedung yang mewah dan sebagainya. Kemudian pas saya sampai ke negeri Yaman dan sampai di ibu kota yang namanya Son'a, ibu kota yang sangat sederhana sekali, dan bandaranya pun ya sangat manual, diperiksa tidak menggunakan komputer, tapi dibuka seluruh seluruh koper saya itu dibuka ya, jadi satu-satu itu baju itu dibuka satu-satu. Kemudian ya dalam kondisi sangat sederhana pada waktu itu, dan saya nginap di sebuah hotel dan hotelnya pun sederhana. Maka sekitar 2 hari saya di kota Son'a, dan saya di dalam hati saya masih bertanya-tanya apakah akan betah, akan enak atau tidak. Kemudian berjalanlah pagi-pagi sekitar jam 8 dari kota Son'a ke kota Damaj, dan itu ditempuh pagi sekitar jam 7 sampai ke sana sekitar jam 5 sore. Jauh, jadi perkampungan. Naik kendaraan ya, naik unta. Kemudian berjalan dan padang pasir, kemudian bukit-bukit sampai ke kota Sokdah. Ya, orang yang mengantar saya itu orang Somalia. Dan yang mengantar saya kebetulan ditangkap pada waktu itu karena orang Somalia tidak memiliki paspor. Ya. Orang Somalia kan tidak punya negara. Jadi dia ditangkap, dan saya senantiasa berdoa dengan doa setiap di ini hudud ya, pemeriksaan itu berdoa bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fisam. Mengutbi kalimat hitam mengkuli syari makhluk. Desa berdoa terus, dan sampai di kota Damaj, bukan di Damaj yang di Sokdah, saya juga masalah takut di situ, takut ditangkap ya. Masalahnya ya izinnya bukan izin belajar, izinnya izin ziarah. Nah, kemudian ya ada anak kecil, aina turid, qultu Syekh Mukbil, ta'al. Ada anak kecil tanya, mau kemana? Turid Syekh Mukbil, iya, saya diantar ke mobil pickup ya, yaitu yang belakangnya itu tidak ada tutupnya ya. Dan waktu itu telah penuh dan saya duduk di belakang. Kemudian dari Sokdah ke Damaj itu tidak ada aspal ya. Jadi berjalan di atas pasir gitu, di atas wadi
yaitu kalau ada banjir kita tidak bisa jalan. Kemudian ya tentang tempat itu, bagaimana ya tentang tempat Syekh Mukbil rahimahullahu taala, saya terbayang ini akan betah atau tidak, sebab ini kampung sekali dan tidak ada listrik pada waktu itu menggunakan generator. Pas sampai di sana ya terlihat pada waktu itu sekitar jam 5 telah selesai pelajaran Sahih Bukhari. Saya mengajar Sahih Bukhari. Kemudian orang-orang Indonesia menyambut saya, dan pada waktu itu saya belum seperti hari ini, masih memakai celana bantolun dan masih isbal ya, datang ke sana masih isbal bantolun berjalan, dan mereka menyambut saya kemudian dibawa ke kamar, dan kamarnya juga dari tanah ya, rumahnya dari tanah waktu itu seperti itu. Dan pada waktu itu tidak ada pelajaran dikarenakan listriknya mati, apa generatornya itu tidak hidup gitu. Saya diajak sholat berjamaah saja dan tidak sempat ketemu sama Syekh rahimahullahu taala. Baru di pagi hari setelah duhur saya ikut ba'da duhur itu, sebelum duhur sahih al-jamu sahih, setelah duhur tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Baru setelah duhur saya dibawa ke kamarnya Syekh, bukan kamarnya, rumahnya Syekh, dan rumahnya Syekh terbuat dari kayu, ya artinya kayu dari tanah, kemudian atapnya kayunya. Atapnya kayu dan senas sederhana sekali, bawahnya pakai karpet biasa. Ya, dan kita makan bersama Syekh satu nampannya waktu itu. Kita bersama. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Demikianlah kehidupan tentang zuhudnya beliau. Dan tentunya para thalabatul ilmi di sana pun zuhud dalam keadaan sangat sederhana. Ya. Di antara kesederhanaan di sana tidak ada bangunannya. Jadi bangunan itu masjid, di atasnya, di bawahnya tempat tidur. Jadi ada dua tingkat, bawahnya tempat tidur, atasnya masjid. Dan kami belajar, ya waktu itu saya mulai belajar, dan alhamdulillah kalau bahasa Arab, jadi secara mukadimah saya telah belajar dari Libya waktu itu, dan saya belajar, ya alhamdulillah saya ingin ekspres belajarnya pada waktu itu. Sehari saya mengambil pelajaran 8 jam, artinya 8 materi pelajaran, karena ya tidak bisa lama di sana. Ikhwati iman rahimakumullah, belajar di sana tentunya tidak pakai gedung, dan kita belajar di bawah pohon, pohon bidara. Jadi di bawah pohon bidara, dan lantainya adalah pasir. Jadi lantainya pasir. Belajar di pagi hari itu sangat dingin sekali ya, karena malamnya bekas, artinya dingin. Kemudian kita bawa kardus itu, duduk di atas kardus, dan kita mendengarkan di wadi itu, di wadi. Tapi ya belajarnya setiap halaqah ada yang 100 orang, ada yang 200, tergantung kondisinya. Dan seperti itu kita belajar pagi ya jam 7 sampai jam 9 kita makan, kemudian sampai zuhur, kemudian malam. Ini kondisi belajar di sana. Kemudian kita pun makan sangat sederhana. Sangat sederhana ya di sana, di mana kita makan nasi sehari cuma satu kali. Dan itu pun tidak ada teman nasinya. Cukup tomat digiling dan dikasihkan ke nasi itu, dan makan daging setahun sekali. Sederhana. Dan kita makan apa? Makan apa? Pagi-pagi makan roti satu, sore makan roti satu, itu pun kalau kita tidak kesiangan kebagian, dan rotinya telah keras, kalau dilemparkan bisa sakit orang. Ya. Itu kondisi kesederhanaan. Ikhwati iman rahimakumullah, tentunya bukan berarti sedikit harta. Syekh itu adalah alhamdulillah, Syekh itu barokah, dan beliau membantu muridnya. Akan tetapi muridnya banyak yang telah nikah dan yang belum nikah, itu sekitar 5.000 orang. Dan kita sederhana seperti itu dialami dalam kehidupan saya selama 4 tahun, dan alhamdulillah nikmat. Ya mungkin kalau ada pasir musim panas di mana makanan itu disimpan di luar, maka makanan itu terkena debu, dan kita makan pasir ya, artinya nasi dengan pasir. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ini tentang zuhudnya beliau. Dan beliau ikhwatu iman rahimakumullah tidak pernah tahu itu uang. Jadi dia itu tidak pernah pegang uang. Beliau kehidupannya telah dicukupi oleh murid-muridnya yang membeli ke pasar. Segala kebutuhan hidupnya telah disiapkan oleh murid-muridnya.
Beliau tidak pernah memegang uang. Sehingga beliau menyusun satu kitab yang bernama Damul Masalah. Jadi buruknya orang meminta-minta. Itu kitab Risalah Shogirah. Yaitu tentang zuhudnya beliau, hatta beliau itu tidak. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, tentang kedermawanan beliau. Beliau walaupun dalam keadaan seperti itu dermawan. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua bahwasanya harta peninggalan orang tuanya, termasuk sawahnya, kemudian kebun kurmanya dan sebagainya, beliau apa diwakafkan untuk thalabul ilmi. Dan beliau banyak tulisan beliau dan tentunya dicetak, dijual, ada untungnya, maka itu tidak dimakan oleh beliau sendiri, tapi untuk saya, untuk kita semua yang belajar di sana dari seluruh apa? Dari seluruh dunia. Jadi beliau itu juga apa? Dermawan. Yang ketiga, ketawaduan beliau. Beliau adalah seorang yang sangat tawadu. Dan kita akan mendapatkan dalam kitab ini ketawaduan beliau. Salah satu bentuk ketawaduan beliau, dia mengatakan, ana a'lam wa ajhal, nahnu na'lam wa najhal, wa nusibu wa nukhti. Beliau mengatakan, kami tahu, kami tidak tahu. Kami tahu labul ilmi, kami benar dan kami adalah salah. Salah satu bentuk ketawaduan beliau, beliau kalau menyusun kitab, kalau mendapatkan faidah yang bagus dari muridnya, dia tidak segan-segan dan tidak merasa malu menukil ucapan muridnya. Saya punya kisah tentang ketawaduan beliau tentang ilmu, dan dia tidak pernah merasa apa? Merasa terendahkan dengan masalah ini. Suatu ketika ada pertanyaan dari kaum muslimin dari Holanda, orang-orang Belanda, asilah pertanyaan-pertanyaan melewati hatifiyah, yaitu dengan telepon. Di antara pertanyaan itu sekitar tentang hukum khutbah dengan bahasa Arab. Jadi artinya apakah khutbah dengan bahasa Arab itu adalah syarat apabila kita di negara Indonesia, di negara Amerika dan sebagainya. Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, khutbah yan bagi bilogoti Arabiyah. Jadi jawaban beliau berbeda dengan apa yang kita yakini hari ini. Dan beliau mengatakan bahwasanya khutbah selayaknya dengan bahasa Arab. Kemudian setelah itu beliau memanggil salah seorang syekh yang alhamdulillah pernah ke Indonesia, Syekh Abdurrahman Al-Adani, seorang guru fikih. Tapi juga dia bahar dalam ilmu, luas juga dalam ilmunya. Maka beliau mengatakan, berilah fatwa. Dan apa jawabannya? Jadi dia itu memanggil salah seorang talibnya yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Adani Al-Hadromi. Dia ditanya, bagaimana pendapatmu? Maka Syekh Abdurrahman menjawab mi'ah fil mi'ah. Jadi 100% berbeda dengan jawaban Syekh. Dan Syekh Abdurrahman mengatakan, selayaknya al-khutbah bilughatil qaum. Kata beliau, khutbah selayaknya dengan lugah kaumnya, dengan bahasa negaranya, dengan bahasa kaumnya. Kemudian beliau mengatakan alasannya, tujuan dari khutbah adalah mu'idhah. Tujuan dari khutbah adalah memberikan tausiah pelajaran. Maka kalau pakai bahasa Arab tidak akan dimengerti. Faqala syekh, maka syekh berkata, ambillah fatwa ini. Jadi beliau mengatakan, tinggalkanlah fatwa saya dan ambillah fatwa ini. Nah, ini tawadhu. Jadi seorang ulama, dia ulama besar tapi mengambil, artinya dari muridnya. Dan beliau sering dalam daras, apabila dia lupa dari seorang rawi, hatil faidah. Jadi dia meminta faidah dari muridnya. Ketika muridnya menyebutkan, maka dia alhamdulillah pula qad afadani. Dia mengatakan, alhamdulillah si fulan telah memberikan faidah kepada saya. Ini tentang apa? Ketawaduan beliau. Jadi dalam apa? Dalam kehidupannya secara singkat. Himmatuhu lil ilmi wa ta'lim. Yang selanjutnya, himmahnya beliau, kesungguhan beliau dalam mencari ilmu dan mengajarkan apa? Ilmu. Tidak diragukan lagi dia berjalan dari negeri Yaman ke Saudi. Ya, dengan naik truk pada waktu itu, tidak memakai pesawat terbang, tidak memakai mobil, tapi memakai truk berjalan untuk mencari ilmu ke negeri Saudi pada waktu itu.
Kemudian kita ketahui bahwasanya beliau, ya artinya tadi, menamatkan qotrud nada saja selama berapa? 8 kali tamat. Menunjukkan himmahnya di dalam apa? Di dalam ilmu. Dan saya tidak perlu menyebutkan tentang ketinggian giroh beliau terhadap mencari apa? Ilmu. Sampai-sampai beliau pagi-pagi itu setelah zikir pagi, maka beliau memurojaah Quran, memurojaah hadis, dan menghafal hadis dan menghafal sanad-sanad. Ya. Di antara himmah beliau terhadap mengajar. Jadi bagaimana kesungguhan beliau terhadap mengajar? Salah satunya beliau sangat perhatian kepada keluarganya untuk mengajar. Jadi kata anaknya, ya, yang kita kenal adalah Ummu Abdillah, banyak tulisannya, dan namanya adalah Aisyah. Maka beliau mulai mengajarkan dari huruf, makharijul huruf, mengajarkan anak dan istrinya. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang tadi dijelaskan sekilas tentang Syahsiah Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Dan di antara yang saya akan sampaikan adalah jihadnya beliau di dalam berdakwah. Wa syaja'atuhu wa sabruhu fi da'wati ila Allah. Di antaranya adalah kesungguhan beliau di dalam berdakwah dan keberanian beliau di dalam menyampaikan hak, mengingkari kemungkaran. Beliau adalah termasuk orang yang tidak takut akan cacian orang ketika menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak, mengingkari kemungkaran. Dan beliau tentunya dari musuh-musuh ahli sunnah telah berupaya juga mengadakan rekayasa kepada beliau, dan disebutkan dalam satu waktu, dan saya telah di sana, ketika beliau pergi ke kota Aden, maka ada salah seorang dari jamaah takfir bermaksud untuk membunuh beliau dengan bertujuan untuk membawa bom dan meledakannya di dekat mimbarnya beliau. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, Allah taala menyelamatkannya dan orang itu mati dan bomnya meledak sebelum masuk, dan orang itu mati masih di pintu masjid. Dan beliau juga pernah ketika berada di maktabah, yang waktu itu maktabahnya Syekh rahimahullahu taala masih bersama muridnya tidak memiliki maktabah yang khusus, perpustakaan yang perpustakaannya insyaallah lebih besar dari masjid ini. Jadi perpustakaannya sangat besar. Dan beliau pernah ada seorang juga yang telah mengarahkan senjata pistol kepadanya bermaksud untuk membunuhnya. Akan tetapi Allah taala menolongnya dan orang itu bergetar dan orang itu langsung tersungkur. Artinya itu adalah merupakan juga karomah dari Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Ikhwatu iman rahimakumullah, dan demikianlah zuhudnya beliau dan jihadnya beliau di dalam berdakwah kepada Allah taala tidak mengenal lelah. Sampai-sampai walaupun beliau dalam keadaan sakit, tetap beliau memberikan fatwa, memberikan ceramah, dan seterusnya. Di antaranya adalah keberanian beliau di dalam memberikan kritikan kepada al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi hak. Beliau tidak merasa takut dengan cacian orang, dan beliau menulis berbagai buku, walaupun di antaranya salah satu buku yang berjudul Soqatul Zilzal,
ini orang-orang Rafidhah Syiah di Yaman berdemonstrasi meminta buku Syekh tidak boleh diterbitkan. Tapi Syekh rahimahullahu taala dengan ketegarannya tetap menerbitkan buku itu, dan sampai sekarang sudah diterbitkan beberapa kalinya tentang buku itu. Jadi ini tentang dakwahnya beliau rahimahullahu taala. Iwat iman rahimakumullah, kelembutan beliau di dalam mengajar sungguh ya. Bagi saya pribadi dan itu hampir seluruh muridnya, kami tidak pernah bosan melihat Syekh mengajar. Karena Syekh rahimahullahu taala memiliki thariqah di dalam mengajar itu memiliki keindahan. Keindahan. Kadang-kadang Syekh rahimahullahu taala ya, ketika ceramah asik kita mendengarkan, tiba-tiba beliau mengatakan dan memberhentikan pembicaraannya, dia mengatakan indi su'alun kabir mislada paman yujib palahu dirham. Jadi sering dia memberikan apa gurauan ketika dia mengajar, sehingga ketika orang asik mendengarkan ceramah beliau, ketika apa menggebu-gebu menyampaikan materi, tiba-tiba beliau memutuskan ucapannya dan dia mengatakan, bagiku ada pertanyaan yang besar, siapa yang menjawab baginya dirham. Artinya dikasih hadiah sama dia, tapi dia kalau udah bisa menjawab hadiahnya di orang lain, kata beliau. Artinya di itu saya tidak pegang uang, nanti itu ada di muhasib. Jadi beliau senantiasa begitu ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala kalau mengajar ya sering memberikan faedah. Contoh umpamanya daur ilmu nahwu. Jadi dia beliau itu mengatakan sekarang pertanyaan ilmu nahwu. Jadi dia ngajar menyampaikan satu hadis, menjelaskan maknanya, menjelaskan sanadnya. Setelah itu dia bertanya ilmu nahwu. Dan seringnya dia itu aina al-indonesiun? Mana orang-orang Indonesia? Tanya. Dia disuruh ke depan atau saya atau yang lain, tanya, belajar apa kamu? Kalau nahwu banyak saya belajar tufasannya, saya belajar kotrunada atau yang lainnya. Tergantung ilmu yang dipelajari oleh dia, maka dia akan bertanya ilmu yang ada dalam tufasannya. Kalau yang ditanya baru belajar itu. Kalau yang belajar telah sampai kepada kotrunada, maka dia akan bertanya kotrunada. Dan sering dia bertanya, ya hadis umpamanya sekarang daur hadis. Dia sering bertanya, menyebutkan matannya, man sahabi wa man akhrajah. Siapa sahabatnya? Siapa ia mengeluarkannya? Dan dia sering bertanya tentang sanad. Umpamanya Sufyan Sufyanaini. Sufyanaini. Sufyan ada dua. Siapa dia bertanya? Dan kadang-kadang dia juga apa membuat ketawa kita, artinya ketawa muridnya, dia bertanya kemudian ngetawakan. Kadang-kadang orang tidak bisa jawab, dia suruh untuk berdiri walaupun umurnya telah 50 tahun, kata dia kum. Kalau tidak hafal Bukhari biasanya disuruh berdiri walaupun umurnya lebih tua daripada beliau. Jadi beliau dia menyuruh berdiri supaya apa, indah gitu. Jadi apa suasana belajar memang apa sangat indah sekali. Jadi tidak pernah bosan gitu dengan diajar sama beliau rahimahullahu taala. Beliau juga sebenarnya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi tidak seperti apa yang kita bayangkan bahwa kalau orang dari Yaman itu syiddah. Jadi orang dari Yaman itu keras. Dan itu juga dialami sama saya. Artinya banyak ya sebagian asatidah, bahkan ustadz dari Libya, kalau ketemu saya udah merasa takut sebelumnya gitu. Kenapa dianggap keras? Ternyata ketika ketemu biasa saja, bisa bergurau dan sebagainya dan menyampaikan seperti biasa. Nah, kemudian juga seperti yang ditulis dalam buku apa Salafi Haroki, apa itu kitab? Buku apa? Bukunya apa namanya? Ya buku itu sebenarnya pengarangnya tidak tahu tentang Syekh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Jadi penulis dalam keadaan bodoh menulis dan menceritakan sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah, saya ceritakan tentang Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Syekh Mukbil
memang di dalam menjelaskan hak berani dan membantah hak dijelaskan di dalam kitab dan dijelaskan di majelis. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, Syekh Mukbil tidak menyengaja yang di dalam belajar dia menjelaskan penyimpangan dan sebagainya. Akan tetapi syiddahnya dia mengingkari kepada pemahaman Syiah, pemahaman Sufi. Tapi jika ada pembesar orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah berziarah ke rumahnya, maka beliau menghormatinya dan beliau menyapanya, beliau memberikan hidangan dan memberikan makan kepadanya, dihormati dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Bahkan Syekh rahimahullahu taala menegur, yang saya alami waktu itu ada orang-orang Malaysia yang dari Jamiatul Imam, Jamiatul Iman di Son'a, yaitu muridnya Zendani, datang ke situ dan mereka memakai celana, ya, memakai bantolun, ya, gorib, ya, seperti ini di sana gorib karena di sana bajunya beda. Kemudian sebagian thalabul ilmi, ya, apa, mengimtihan, artinya ya sebagian thalabul ilmi yang belum mapan ilmunya, dia seolah-olah menghardik tamu ini, maka sampailah kepada Syekh rahimahullahu taala dan beliau memberikan pelajaran kepada muridnya untuk tidak bersikap seperti itu. Jadi ikhwat iman rahimakumullah, pada intinya bahwasanya sikap kepada ahlu bid'ah tidak semuanya lemah lembut, tidak semuanya apa? Sikap keras. Ada yang disikapi dengan keras apabila hikmahnya seperti itu. Ada yang disikapi lemah lembut apabila hikmah dan mauqifnya harus seperti itu. Dan Syekh rahimahullahu taala menyikapi ahlu bid'ah dengan manhaj ahli sunnah, dengan sifat ahli sunnah, birifqi wal lin waqadiyakunu bisyiddah. Kadang-kadang dia lemah lembut, kadang-kadang dia bisyiddah. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, satu pelajaran yang saya senantiasa ambil sampai hari ini. Ada orang-orang yang dianggap fihi nau minal mukhalafah. Jadi ada muridnya yang dianggap di sini ada sedikit apa dipembicarakan oleh teman-temannya. Dan sebagian orang menganggap bahwasanya murid ini mesti dikeluarkan dari markaz ini. Tapi Syekh rahimahullahu taala dengan kelembutannya dia mengatakan, insyaallah fi khair. Dia mengatakan, jangan, insyaallah dia akan baik. Insyaallah dia akan baik. Dan itu adalah kelembutan Syekh rahimahullahu taala. Artinya, Syekh kesabaran melihat orang menyimpang. Melihat orang apa? Orang itu salah. Termasuk apa? Orang-orang yang ada di kampungnya. Pemimpin-pemimpin kabilah, orang-orang besar datang dihormati oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan ini saya lihat dengan kedua mata saya sendiri. Melihatnya bagaimana? Ta'amul. Bagaimana bersikap dengan ahlu bid'ah? Bagaimana bersikap dengan para mukhalifin? Ya. Adapun sikap kerasnya ketika dibutuhkan dan dalam bentuk tempatnya, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras kepada Ka'ab ibn Malik, bersikap keras kepada tiga orang dan yang lainnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada orang yang kencing di masjid, kepada orang yang mengucapkan yarhamukallah ketika sholat. Di sini keras, di sini lembut. Demikiannya juga kita berdakwah kepada Allah taala. Dan Syekh rahimahullahu taala seperti itu. Jadi ini tentang kelembutan dan sikap beliau di dalam menghadapi orang-orang yang menyelisihinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, terakhir wafatnya Syekh rahimahullahu taala. Di akhir tahun 1999, awal dari tahun 2000, ya, mau ke 2001, maka Syekh rahimahullahu taala ditimpa sakit. Dan sebelumnya telah dioperasi, beliau adalah operasi paru-paru karena seringnya beliau bicara. Artinya sering berceramah kemudian juga mengajar dengan suara yang keras, ya. Sehingga waktu itu beliau dioperasi paru-parunya. Kemudian pada tahun 2000-an, sekitar tahun 421, beliau ditimpa sakit. Dan pada waktu itu beliau dipaksa oleh apa pemerintah Yaman, bahwasanya beliau diminta untuk berobat karena
para pemimpin waktu itu mengatakan, sesungguhnya nyawamu dan kesehatanmu diharapkan banyak orang. Jadi saya dikasih nasihat untuk tidak menahan rasa sakit. Maka beliau diobatilah di kota Yaman, yaitu Son'a. Dia di rumah sakit Al-Thawrah, dan dia diobati. Dan pada waktu itu beliau walaupun dalam keadaan sakit, maka datanglah apa para pengunjung, baik yang senang kepada beliau ataupun yang benci kepada beliau. Maka dari seluruh kaum muslimin, baik itu orang Syiah, Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya, berziarah kepada Syekh rahimahullahu taala, karena Syekh rahimahullahu taala diakui secara keilmuan dan diakui wibawanya oleh setiap orang yang ada di negeri itu. Maka beliau ikhwati iman rahimahumullah tetap menyampaikan tausiah, menyampaikan pelajaran, sehingga kadang-kadang di sela-sela dia istirahat memberikan tausiah kepada ibu-ibu dan memberikan tausiah kepada bapak-bapak yang waktu itu apa berziarah. Singkat katanya, maka tidak mampu untuk apa? Untuk diobati di negeri Yaman karena penyakit hatinya itu. Jadi kanker hati. Maka beliau diberikan wasilah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala agar kerajaan Saudi Arabia membolehkan Syekh Mukbir rahimahullahu taala untuk berobat di negeri Saudi. Maka dengan tazkiyah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maka beliau diterimalah oleh kerajaan agar beliau itu diobati di rumah sakit Raja Fad. Nah, maka beliau menunaikan umroh, ya, dan setelah itu dia diobati. Singkat katanya, tidak mampu untuk diobati, maka pemerintahan Saudi memerintahkan kepada Syekh rahimahullahu taala untuk berobat ke luar negeri, dan mereka mengatakan ahli hati tidak ada kecuali Amerika. Maka beliau mengatakan, kalian paling tahu urusan masalah ini. Maka dia pergi ke Amerika, dan dia beberapa hampir ya bulan di sana. Dan ketika beliau di Amerika, saya juga masih di Yaman pada waktu itu, dan saya mendengarkan suara Syekh dari Amerika pada waktu itu. Jadi dia di sebuah masjid, maka dia menyampaikan tausiah dan suaranya didengarkan oleh kami pada waktu itu. Kemudian Syekh rahimahullahu taala secara singkat diobati di Amerika, dan beliau mengatakan ketika sangat sakitnya melihat kemungkaran di Amerika, keburukan, kemaksiatan yang dinamakan wanita dan sebagainya, maka beliau mengatakan sakit lebih aku cintai ketimbang fitnah ini. Jadi beliau mengatakan sakit dan kematian lebih aku cintai ketimbang aku diobati di sini. Maka beliau itu menunggu beberapa hari, sekitar 10 hari, kemudian setelah itu dia dioperasi rahimahullahu taala dan menyembuh. Kemudian beliau tidak bisa lama di sana, pulang lagi. Kemudian setelah pulang lagi ke Saudi, maka beliau itu terasa sakit lagi, kambuh lagi sakitnya. Kemudian beliau dirujuk lagi, disuruh pergi ke Amerika lagi. Tapi beliau mengatakan, saya tidak sanggup lagi pergi ke Amerika, ke negara kafir ini. Maka pemerintah Saudi memerintahkan dia untuk pergi ke Jerman. Maka dia pergi ke Jerman. Ketika setelah diteliti, maka kata para dokter menyatakan lebih baik untuk bersabar menunggu. Jadi seolah-olah kasarnya kematian. Karena apa? Tidak mampu lagi untuk apa? Keterlambatan beliau berobat. Maka beliau memutuskan untuk mati dan mewasiatkan kepada anak istrinya, kepada keluarganya dan kepada pembesar-pembesar orang Yaman agar mati di negeri Saudi. Kemudian beliau apa menulis satu wasiat, dan pada waktu dia telah menunaikan ibadah haji, menunaikan umroh, maka matilah Syekh rahimahullahu taala pada awal bulan Jamadul Awal pada tahun 2001 ya, atau 2421 ya. 22 maaf ya. 22 ya. Maka beliau wafat dan beliau dikuburkan berdekatan dengan dua ulama besar, yaitu Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Maka dia dikuburkan di situ, dan berakhirlah yaitu kehidupan, artinya perjalanan hidup dan dakwah Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah, barokah dakwah Syekh Mukbir intasyara fi madza, yakni fi anha'il alam, maka tersebarlah seluruh, artinya dakwah Syekh Mukbir rahimahullahu taala ke seluruh penjuru dunia, dan murid-muridnya ada dari seluruh penjuru
dunia dari negara kafir ataupun negara-negara Islam. Dan alhamdulillah hari ini di sana ada sekitar 300 ya murid orang Indonesia ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itu pun pelajarannya buat kita ya, dan itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga.